Farhad Abbas, Berbi Kumalasari kompak ajukan mediasi dengan virus. Malah ramai didoakan berjodoh dilansir Nusantara News. Usai sempat saling tuduh perihal otak dari ucapan ikan asin Berbi Kumalasari dan Farhad Abbas, kini justru tampak akur. Bahkan keduanya kompak mengajukan mediasi dengan Fairuz Arafik. Rupanya, baik Berbi Kumalasari dan Farhad Abbas enggan memperpanjang masalah. Mereka lantas memutuskan untuk menyelesaikan persoalan yang menimpa Gali Ginanjar dan Pablo Benoit bersamaan. Sudah clear semua tadi. Sekarang kita fokus sama tahap mediasi, papar Berbi Kumalasari. Jadi yang simpang siur di media kita enggak perlu lagi bahas. Di pernyataan itu ada dua lembar. Lembar kedua kita simpan di dalam laci. Lembar pertama kita simpan ke dalam hati, yaitu permintaan maaf dari Pablo dan Gali. Yang kedua, yang buat Kumala, kita simpan di dalam peti atau dalam laci. Sedangkan ujar Farhad Abbas, kalau Kumala bawel-bawel lagi, baru kita buka lagi. Tutupnya disusul sunggingan senyum Berbi Kumalasari. Tanpa berlama-lama, sejumlah netter pun langsung ramai memberikan komentarnya. Namun, bukannya mengomentari pernyataan yang diungkapkan oleh Berbi Kumalasari dan Farhad Abbas, netter malah heboh mendoakan keduanya agar berjodoh. Rupanya netter ramai menilai kalau keduanya cocok bila menjadi pasangan.